الحمد لله اللائق بمختار كتابه العزيز. الحمد لله الذي سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد حسين ramanya pada malam ini dengan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tanda yang kejadian peristiwa Isra dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tempat yang diberkahi di sekelilingnya semata-mata untuk menunjukkan tanda-tanda besar Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu على سيدنا محمد الذي اختار الارتباك ووصل إلى حضرة الإقبال وجاوز السبع أبناك صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة ستة سلام على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول علم سواتو yang kita katakan tidak normal melewati batasan kemanusiaan untuk menjumpai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau melewati langit demi langit untuk menjumpai kasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, ayuhal ahbab, ayuhal ikhwan fillah, habaibana al-afadil al-hadirun fi hadha al-makan al-mubarak. الكلام على معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم موضوع طويل، ولكن نمر وإياكم في هذه الليلة المباركة ونعتبر أنفسنا في رحلة كيف حصل هذا الإسراء والمعراج لحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما هي أهم النقاط التي مر به بها أثناء عروجه ولقائه بربه جل وعلا في هذه الليلة. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'raj bukanlah peristiwa yang pendek dan singkat untuk diceritakan, akan tetapi untuk kita lebih memfokuskan tajuk pada malam ini, isi ceramah ini adalah menceritakan poin-poin penting yang terjadi di dalam peristiwa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. أعظم ليلة أيها الأحباب في حق هذه الأمة في حق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. Malam yang paling mulia, malam yang paling agung yang dikatakan umat ini bertuah dengan malam itu adalah malam di mana dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma a'zamu layla fi haqqi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam فهي ليلة أسري به وعرج والتقى بربه ورآه سبحانه وتعالى بعيني رأسه. Ketika kita menceritakan bahwa malam yang paling bertuah untuk umat Rasulullah SAW dalam malam dilahirkan itu Rasulullah SAW, lalu malam yang paling istimewa bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah malam di mana dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi hiya al-lailatu hadithi sallallahu alaihi wasallam. Inilah malam yang paling agung untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nahnu ayyuhal ahbab fi hadhihi al-lailah بمناسبة هذا المعراج نريد أن نعرج بأرواحنا وأنفسنا وأعمالنا وأن نعرج في مفاهيمنا أن نرتقي إلى حضرة ربنا. لا يمكن أن نبقى على الحال الذي كنا عليه أيها الأحباب، كما بدأكم تعودون كلما جاء من عام ونحن على الحالة التي كنا عليها
إلى متى؟ لا بد من تحويل الحال إلى أحسن حال. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. Sesungguhnya kita pun ingin merasakan peristiwa Mi'raj seperti baginda Rasulullah SAW, naiknya sifat kemuliaan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemahaman kita di dalam agama ini semakin bertambah sehingga kita bisa merasakan apa yang tidak dirasakan oleh Rasulullah SAW. Seperti dikatakan, kita akan kembali seperti bagaimana kita terbiasa ketika kita hidup. Apabila kita terbiasa dengan hidup yang biasa, kita akan kembali kepada akhir yang biasa. Kan, tetapi kalau kita menjaga untuk merubah nasib kita, kita akan berhasil untuk menuju sesuatu yang mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan firman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib apabila sesuatu kaum kecuali mereka mengubah nasib mereka sendiri. Amma faidatul insan, ما فائدة وجوده في هذه الحياة وانتقاله في مراحل العمر من حال الصبا إلى حال الشباب إلى حال الكهولة إلى حال الشيخوخة إلا لأجل أن يرتقي ولأجل أن يرتفع؟ وهذه الخصوصية لم تعطى إلا لابن آدم فقط، وإلا إذا لم يكن هناك ارتقاء فموته صغيرا كان أحسن له. سبب يبرمها dari masa ke masa bertambahnya umur kita, bertambahnya kedewasaan kita dari semenjak bayi, semenjak anak kecil sehingga menjadi dewasa, tidaklah dimaksudkan kecuali kita ingin semakin bertambah, semakin tinggi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena alasan ini, samalah kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Sesungguhnya perbedaan ada pada manusia ketika ia bisa naik dari satu makam ke makam yang lainnya. أراد الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يظهر قدر وشرف حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يظهر شرف هذه الأمة على سائر الأمم. فربط سبحانه وتعالى بين عالم الشهادة وعالم الغيب، فبهذه الليلة أسري من الحبيب صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى من بيت من الحرام إلى المسجد الحرام إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة. Punya malam ini menjadi pembuktian bahwasanya Rasulullah SAW adalah Nabi yang betul-betul diagungkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga merupakan bukti bahwa kita bertuah menjadi umat Rasulullah SAW, dan ini adalah tanda keagungan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalam Isra tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju Sidratul Muntaha. بدأ الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو جالس عند البيت الحرام، وبدأ إعراجه وبدأ الإسراء به بأن أخذ عليه الصلاة والسلام إلى بئر زمزم وشب صدره الشريف، وهذه هي المرة الرابعة التي شب صدره الشريف ليغسل قلبه صلى الله عليه وآله وسلم لأجل أن يتأهل للقاء ربه. وهذا الغسل هو رابع غسل في عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد تقدم غسل في حال الصبا، وغسل وعمره 10 سنوات، وغسل أيام بعثته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الرابع. فأخرج الأملاك وأخرج جبريل من قلبه عليه الصلاة والسلام حرب الشيطان أو حرب الشيطان من الرحمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، فلأجل أن لا تصيب هذه الرحمة إبليس الرجيم أخذت هذه الرحمة من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يؤخذ ولم يؤخذ من قلبه صلى الله عليه وسلم أذى، كما قال الشاعر: وما أخرج الأملاك من قلبه أذى ولكنهم زادوه ظهرا على ظهره. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, kita mengetahui peristiwa tersebut bermula daripada Masjidil Haram, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk padanya, kemudian datanglah malaikat mengajarnya, kemudian dibawa kepada sumur zam-zam, kebir zam-zam.
situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi dibersihkan hatinya daripada hadu syaitan, iaitu bahagian yang di mana syaitan boleh masuk dan kemudian menggoda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pembersihan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah yang kali pertama dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ini adalah keempat kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa pembedahan daripada dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kali pertama ketika masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak bayi, kemudian ketika berumur 10 tahun, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjadi nabi kepada kita, dan yang terakhir kali, yang keempat kali tersebut adalah peristiwa ketika hendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra dan dimiraskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bertanya, memberi soalan, apakah pembersihan tersebut bermakna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai hati yang kotor sebelum dibersihkan hatinya? Tidak. Sebagaimana kata syair, lakukan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibersihkan hatinya tidaklah dibersihkan daripada kotoran, akan tetapi maknanya adalah menambah suci daripada kesucian hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, قلت يا صلى الله عليه وسلم في القرآن إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كدرائه كبرى وهو دابة بيضاء ذات جناحين يعني هي adalah serupa حيوان ataupun kendaraan yang mempunyai dua sayap. ولهذا سميت البراق من الفرق عند السرعة لأنه كان يضع خطوته عند آخر ما ينتهي إليه البراق. Sehingga dinamakan asal-masal daripada nama penamaan buruk tersebut, buruk telah berasal dari kata cahaya ataupun kilat. Sehingga dikatakan buruk daripada putihnya dan cepatnya menyerupai kilat daripada kecepatan ketika dikendarai oleh baginda Rasulullah SAW. Dan kendaraan tersebut adalah kendaraan yang telah dikendarai oleh para nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah SAW. Falamma arada Nabi SAW al-yas'ad alaihi imtana. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menaiki kendaraan tersebut menolak untuk dinaiki oleh baginda. Faqalahu Jibril usrun. Fa wallahi ma rakibaka khairan wa la ashraf minhu sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Jibril mengatakan kepada kendaraan tersebut, diamlah engkau dan tenanglah engkau, sesungguhnya tiada satupun makhluk yang lagi mulia daripada seorang yang akan menaikimu sekarang ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adha 'aradan wa sada. Maka seketika kendaraan tersebut diam dan tenang untuk dinaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala qadir an yusil habiba sallallahu alaihi wasallam ila 'indahu fi lahdha fi tarfati 'ain. Allah Subhanahu wa taala dengan maha kuasa itu mampu untuk menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas sana tanpa menggunakan kendaraan tersebut. Walakin Allah Subhanahu wa taala arada an yuhyi li habibi sallallahu alaihi wasallam tarfan min al-'adah. Yamur Nabi sallallahu alaihi wasallam ala marahil wa ala marahil hatta yablugha ila hadha al-mi'raj haythu yasil ila rabbih jalla wa ala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran-Nya ingin menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melewati beberapa marhalah ataupun level daripada kejadian tersebut. Wal muluk idza aradu an yastad'u 'aziman aw mughawwan arsalu lahu marqub. Wa hadha al-marqub ursila tashrifan lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ada istiadat ketika seorang raja ingin mengundang atau menjemput seorang kerajaannya, dia akan mengirimkan sebuah kendaraan untuk menjemput tetamu yang mulia tersebut. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dijemput untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasa'ala bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tara bihi hadha al-buraq thumma qala Jibril unzil huna fasalli. Fasalla Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atayn fa qala atadri ayna sallit? قال لا قال هذه طيبة وهي مهاجرك إن شاء الله. Jika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk menaiki kendaraan tersebut, lalu dengan secepatnya sampai di suatu tempat, kemudian diperintahkan untuk turun dan berhenti di suatu tempat. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat di tempat tersebut. Kemudian Jibril bertanya, apakah engkau tahu tempat, nama dari tempat yang engkau salat sekarang ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak tahu. Kemudian Rasulullah
diberitahu bahwa tempat tersebut adalah Thaibah atau Madinah, itu tempat menjadi peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma talabu hatta ila wasla ila Madyan qala unzul fa salli tahta hadhihi asy-syajarah allati shalla tahtaha Musa alaihi salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Madyan, kemudian diperintahkan juga untuk salat di tempat tersebut sebawah sebuah pohon yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat berkat di dalam. فمضوا مضوا بعد ذلك فقال له انزل فصلي فهذا طور سيناء حيث كان موسى ينادي ربه. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dijalankan sehingga berhenti di suatu tempat salat dua rakaat. Kemudian ditanya oleh Jibril, apakah engkau tahu tempat ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan, aku tidak tahu tempat ini. Kemudian Jibril mengatakan, ini adalah tempat yang dinamakan Tur Sina, yang di mana Sayyiduna Nabi Allah Musa bermunajat kepada Tuhan di tempat ini. Thumma mada aydan al-buwak fa nazala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu fi makan anzil fa salli fa ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam min dhalika al-makan قصور الشام فقال أهدري أين أنت؟ قال لا، قال هذا بيت لحم الذي ولد فيه أخوك عيسى عليه السلام. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dijalankan tempat di suatu tempat. Kemudian salat dua rakaat. Kemudian ditanya kembali oleh Jibril, apakah engkau tahu tempat ini? Dia mengatakan tidak tahu. Kemudian Rasul Jibril mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat yang dilahirkannya saudaramu yaitu Nabi Allah Isa, yang tempat yang kita kenal dengan nama Bethlehem atau Bethlehem. Wa huna waqfa ayyuhal wal ahbab yanbaghi lana an nakif fi hadha fi huna 'inda hadha al ma'na al latif limadha al habib sallallahu alayhi wa alihi wasallam umira an yusalli fi hadhihi al amakin. Umira an yusalli fi hadhihi al amakin li'annaha amakin musharrafa وآثار قد صلى فيها الأنبياء أو كانت محل ولادة من قبله. وهكذا ينبغي علينا وعلى الأمة معاشر الإخوان أن نعتني بهذه المآثر، وأن نترجم تلك الأماكن. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظون الأماكن التي كان ينزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والأماكن التي كان ينام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها بركة. والإمام النووي رضي الله عنه لما دخل إلى دار الحديث جعل الإمام أحد العلماء عندما ذهب إلى دار الحديث إلى مكان الإمام النووي جعل يأخذ ثيابه كلها ويتمرغ فيها وينشد هذه الأبيات. قال إيه؟ وفي دار الحديث لطيف معنى إلى قصد فيها أصب وآوي لعلي أن أنال بحر جسمي مكانا مسه قدم النواوي. وهكذا ينبغي الاعتناء بهذه الأماكن والآثار الشريفة. Sehingga dari salah satu faedah ataupun makna yang tersirat daripada ini perintahkan Rasulullah SAW untuk turun sejenak kemudian salat di dua rakaat di masing-masing tempat yang kita sebutkan ialah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita bahwa tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat peninggalan yang bersejarah mempunyai tarikh yang begitu istimewa, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil daripada keagungan tempat-tempat tersebut sebagaimana saudara-saudara tersebut salat di tempat-tempat seperti ini. Sehingga kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah sepatutnya meninggalkan tempat-tempat yang baik yang dinakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kita mengambil bagian baik daripada tempat tersebut. Bukankah sahabat telah menunjukkan kepada kita bagaimana kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka melewati daripada satu tempat demi tempat yang di mana mereka mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di tempat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati tempat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah tidur di tempat tersebut. Tidaklah mereka lewati tempat tersebut kecuali mereka mengambil bagian berkah dari tempat tersebut. Sebagaimana diceritakan bahwa Imam Nawawi, salah imam hadis yang begitu terkenal dan begitu masyhur di kalangan kita, salah seorang ulama masuk di tempat yang mana dulu Nawawi pernah berada di tempat yang dikatakan tempat Darul Hadis, sehingga dikatakan bahwa ulama tersebut ketika masuk ke tempat tersebut ia menyapu-nyapu daripada lantai tersebut, menyapu-nyapu daripada tempat-tempat tersebut.
tersebut, sehingga orang mengatakan, apa yang engkau berbuat? Dia mengatakan, tidaklah aku menyambut tersebut, kecuali aku ingin mendapatkan tempat yang semoga tempat tersebut pernah bersentuhan dengan kulit, yaitu Imam Nawawi. Bersentuhan kulit dengan Imam Nawawi, orang menganggap bahwa ini adalah suatu tempat yang mempunyai arti dan keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal tahsin علمه سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي الاعتناء به، وهو وارد في قصة الإسراء والمعراج. أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر أيضا هو جبريل وإلى عفريت من الجن بيده شعرة يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل قل أعوذ بوجه الله الكريم وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر من شر ما نزل من السماء وما يعود فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها. فانكب ذلك العفريت على وجهه وطفئت تلك الشعلة. ينبغي الاعتناء بهذا الدعاء، وعندما تقرأه أن تستحضر أولادك وأهل بيتك، فإنك تكون بإذن الله محفوظا من كل سوء ومكروه. خلاصة أجلنا لبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ketika bersama Jibril Rasulullah SAW, dan ini adalah satu penjagaan yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika itu diceritakan bahawa saya Ifrit, satu iblis mengikuti baginda Rasulullah SAW dengan membawa sebuah tempat untuk membakar Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW diajarkan untuk mengucapkan sebuah doa yang dimana artinya adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wajah yang mulia. Jadi untuk dijauhkan daripada kejahatan-kejahatan itu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bala bencana akan terjadi. Dan doa-doa seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sudah sepatutnya kita amalkan dengan baik, bukan untuk diri kita sahaja, akan tetapi kita juga bertawud memintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk semua kehidupan kita. Mara Nabi SAW ma'a Jibril ala qaumin yazra'una wa yahsuduna thumma yazra'una wa yahsuduna fi waqtin qasir. Qala man hawla ya Jibril, qala hawla al-mujahiduna fi sabilillah. Sebelumnya, وإذا فيها سيدنا إدريس عليه السلام وقد رفعه الله مكانا عليا. Di dalam langit yang keempat tersebut ada di dalamnya Nabi Allah Idris, yang di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Idris kepada makam derajat yang begitu tinggi dan mulia. فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعا بخير. Dan kemudian ia menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selamat datang kepada saudaraku yang baik dan nabi yang baik, dan kemudian mendoakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma uliya bihima ila as-sama' al-khamisah. Kemudian mereka pergi ke langit selanjutnya, itu langit kelima. Fastaftaha fa udhina lahumā wa ruhiba bihima kasalik. Kemudian berlaku cerita seperti langit sebelumnya. فوجد في السماء الخامسة نبي الله هارون أخو سيدنا موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. Kemudian menjumpai di dalam langit yang kelima tersebut Nabi Allah Harun, saudara daripada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. فقال من هذا؟ قال هذا نبي الله هارون المحبوب إلى بني إسرائيل. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah orang ini? Kemudian Jibril menjawab, ialah Nabi Allah Harun yang begitu dicintai oleh kaum Bani Israel. Wa idza lihyatuhu tadribu ila suhri tawila. Bahwa ia mempunyai janggut yang begitu panjang sehingga janggut tersebut sampai kepada pusat daripada manusia. Nisfuha aswad wa nisfuha abyad. Setengah daripada janggut tersebut berwarna putih dan setengahnya berwarna hitam.
فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح والعالم. Menyambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya saudara dan sebaik-baiknya nabi, kemudian mendoakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Rasulillah. Sallu ala Rasulillah. Sallu ala Rasulillah. Allahu akbar. Tetapi bagi diri dari itu, rufi'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa'udija lihi ila as-sama' as-salisah. Dia kata sabar sekejap lagi insyaAllah selesai cerita ini. Dan kemudian Rasulullah SAW dilanjutkan perjalanannya ke langit yang keenam. Fastaftaha fa'udhila lahuma wa ruhiba bihima kassar. Kemudian Rasulullah SAW disambut serupa sebagaimana langit-langit sebelumnya. Aina huwa fissanakam? Fissanakam? Mereka berada di langit yang keberapa? Kam? Salisah. Jawab sahih, tak ada guna tadi. Itu juga di mana fokus. Pada dari Ja'al Nabi SAW yamur di sana as-sabi'ah wa yamtaki di anbiya kathir. Min al-anbiya man ma'ahu gomun kathir. Wa min al-anbiya man ma'ahu galil bin al-rahm. Wa min al-anbiya ma'ahu kam nafar. Wa min al-anbiya man laysa ma'ahu ahad. Kemudian di langit ke-6 tersebut, Rasulullah SAW dijalankan, dilewati dengan banyak daripada nabi-nabi yang berada di langit ke-6 tersebut. Sebahagian dari mereka mempunyai kelompok yang banyak, sebahagian mereka mempunyai kelompok yang sedikit, sebahagian lagi daripada mereka mempunyai kelompok yang amat-amat sedikit sampai tidak ada. Thumma dhahaba Nabi SAW wa ila hunaka sawadun 'adzim qad sadda al-ufuq. Kemudian sampai Rasulullah SAW di sebuah tempat yang di mana tempat tersebut dipenuhi dengan sebuah hamparan yang hitam begitu luas sampai memenuhi daripada tempat-tempat tersebut. Wabainahuma atau bainha ulai nas rajul adamul lawn yamilu ila al-humrati wa ila as-samaa' asmar. Dan di antara mereka daripada nabi-nabi tersebut ada seseorang yang warna kulit dia tersebut tidak putih dan juga tidak terlalu hitam, berada di antara wajah tersebut. Tuan, tuwi, mempunyai badan tegak begitu tinggi. Ka'annahu min rijal syaru'ah. Rijal syaru'ah min qabail Yaman yu'rafuna bi-t-tul al-kabir bidhalika al-lawn. Bagaimana seorang tersebut serupa dengan orang-orang yang berada daripada kabilah syaru'ah, yaitu kabilah yang berasal daripada Yaman, yang diceritakan bahwa orang-orang dari kabilah tersebut adalah orang yang mempunyai badan yang tinggi. Kathifu syar ذلك الرجل كثير الشعر لو كان يلبس ثوبين لبرز الشعر من خلالهما. Bulu-bulu pada tubuhnya begitu tebal sehingga nampak, bahkan ketika kalau kita tutup bulu-bulu tersebut yang berada pada tubuhnya, sehingga akan keluar bulu tersebut dan badan pakaian tersebut dari tebal bulu tersebut. Maka Nabi SAW di Jibril الآن في السماء السادسة يعني اختلف الوضع عن السماوات التي في الحياة. Sehingga di sini keadaan yang terjadi kepada baginda Rasulullah SAW bukan seperti keadaan yang sebelum. Fakir Ibn Hala ya Jibril, قال هذا أخوك موسى عليه السلام. Dan ditanyakan siapakah ini wahai Jibril, dijawab ini adalah saudaramu yaitu Nabi Allah Musa. Sayyidina Musa lama ra'an Nabi SAW, قال يظن بنو إسرائيل أني أكرم الخلق على الله وهذا هو أكرم الخلق على الله. Kemudian Sayyidina Musa mengatakan bahwa para Bani Israel, kaum-kaum Bani Israel beranggapan, mengira bahwa aku adalah sebaik-baiknya manusia, padahal mereka tidak mengetahui bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى سيدنا موسى. Kemudian menyambut mengatakan kepada Nabi Allah Muhammad bahwa selamat datang kepada saudaraku yang saleh, Nabi yang saleh. Kemudian mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Nabi Allah Musa. Seketika itu, seketika Nabi Allah Musa menangis. Faqilahu ma yubki. Kemudian ditanyakan kepada Nabi Allah Musa, apa yang membuatmu menangis? Faqala hadha ghulamun bu'itha min ba'di. Dikatakan bahwa orang ini, maaf cakap, budak ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus setelah yadkhulul jannata min ummatihi
أكثر مما يدخلها من الأمم. أكان تتابي ketika di syurga nanti umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi banyak, lebih banyak daripada yang masuk di syurga melebihi umat yang dimiliki oleh Sayyidina Musa. Istabshir ayyuhal 'abd annaka min ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gembiralah wahai kita. Afrah sallallahu alaihi wasallam. Afrah yabtahij wa yamtali qalbaka surur annaka min ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gembiralah kita sebagai berkualah kita. Sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تصبح وتمسي وأنت تشهد أن لا إله إلا الله. Kita melewati pagi dan petang kita bersyahadatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. وغيرك يصبح ويمسي وهو على غير الدين. Dan sebagian dari kita langit pagi dan siang berlaku kepada mereka dan mereka tidak lagi mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. ولو قبض ملك الروح ملك الموت روحك لكنت من أهل الجنان الفائزين برضا الرحمن. Dan andai kata ketika malaikat pencabut nyawa datang mengambil nyawa kita, berbahagialah kita. Kita bersyahadatkan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa law ikhtatafathu al-malaikah ikhtatafat ruha lakana li ahli al-iman. Dan ketika orang yang tidak mau mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, ketika diambil nyawanya, orang tersebut adalah orang yang menjadi ahli neraka. U'tiyat hadhihi al-ummah mazaya lam tu'ta ummah qablaha abadan. Umat ini diberikan keistimewaan melebihi dan tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Hatta anna Sayyidina Musa alaihissalam fi ihda muhawaratihi, ya Rab, laqad wajadtu fil alwah umma sifatuha kada wa kada, ij'alhum ummati ya Rab, qal hum ummatu ahad. Bahkan diceritakan Nabi Allah Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, aku mendapati di dalam catatanmu ada sebuah umat yang sifatnya begitu baik, yang ininya begitu baik, maka jadikanlah sifat-sifat itu, umat-umat itu adalah umatku. Allah tidak mengabulkan doa Nabi Allah Musa, kemudian mengatakan umat itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, laqad ra'aytu bil alwah umma ya'tumu 'alayhim dhurum ka amthal al-jibal fayughfar lahum ij'alhum ummati ya Rabb, qal hum ummatu ahad. Ya Rabb, wahai Tuhanku, aku mendapatkan di dalam catatanmu umat-umat manusia-manusia yang berbuat dosa di dalam hidupnya. Ketika mereka menghadapkan tangan mereka kepadamu seraya engkau ampunkan dosa mereka, maka jadikanlah umatku adalah umat-umat seperti mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak, umat itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ra'aitu fil alwah ummah man 'amila hasanatan kutibat lahu 'ashru hasanat ومن هم بها كتبت له حسنة وإن لم يعملها ومن عمل سيئة كتبت عليه سيئة واحدة ومن هم بها لم تكتب عليه اجعلهم أمتي يا رب قال هم أمة أحمد. يا الله وهي Tuhanku, aku mendapatkan di dalam catatanmu umat-umat yang dimana ketika mereka melakukan semua kebaikan dituliskan 10 kebaikan, dan ketika mereka baru saja ingin berniat melakukan kebaikan dituliskan 1 kebaikan, dan ketika mereka melakukan 1 keburukan dituliskan 1 keburukan, dan ketika mereka berniat untuk melakukan 1 keburukan tidak ditulis kepada mereka semua dosa. Fayaqul Nabiyullah Musa alladhi kallamahu Allah taklima fi akhir al-muhawarah ya Rabb uj'alni min ummati ahad. Di akhir cerita, ketika putus asa menghampiri Nabi Allah Musa, setiap permintaan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, ya Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah aku daripada umat Muhammad. Law sayyadta lillahi 'ala al-jamr min al-an hatta taqum as-sa'ah ma atrika hadha hadhihi an-ni'mah. Andaikan engkau menaiki gunung untuk merupakan menampakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal seumur hidup kita, tidaklah kita mampu memenuhi menempati daripada keagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa kafa rajul fi yawm Arafat wa ra'a ummat Muhammad kulluhum 'ala libasin wahid wa mashrabin wahid yad'un Allah wa yatabarra'un lahum fi yawm Arafat. Maka qad alhamdulillah 'ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Ketika seorang lelaki tampak kepada bagaimana ketika manusia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul di padang Arafah semua di dalam satu bentuk baju yang serupa, tidak ada perbezaan di antara mereka,
yang diucapkan oleh orang tersebut, alhamdulillah, itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam tersebut, dan cukuplah Islam tersebut menjadi satu-satunya nikmat yang terbesar pada. Kemudian salah dari kemudian. Kemudian orang tersebut pergi berlalu. Falamma ja'a fi sanati al-qadimah fil hajj. Dan ketika datang tahun datang tahun depan daripada waktu haji tersebut, wa arada an yaqula mithla tilka al-kalimah. Dan ketika ia ingin mengatakan kalimat yang ia ucapkan seperti mana sebelumnya, wa idza bihatifin min al-ghaib yaqulu lahu. Dan ada sebuah pesan daripada ghaib, itu pesan ghaib membisikkan kepadanya, قف يا فلان فوالله إننا لم نفرض إلى الآن من كتابة ثواب تلك الكلمة في العام السابق. Sehingga dikatakan bahwa ketika ia ingin mengucapkan kalimat tersebut, bisikan ghaib tersebut mengatakan kepadanya, hei lelaki, berhentilah engkau dengan ucapanmu, dengan puji syukurmu. Sesungguhnya dengan ucapanmu daripada tahun yang lepas, kami sampai sekarang tidak berhenti menulis kebaikan daripada semua yang kalimat engkau ucapkan dari tahun yang lepas. Guru Ba'li, guru Mithriyana. Kata maka bersama-sama kita mengikuti ucapan daripada Al-Habib. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Wa ala ni'matil intisabi li sayyidi waladi Adnan. Wa ala intisabi li sayyidi waladi Adnan. Wa kafa bihadun ni'mat. Wa kafa bihadun. Yaqul syair, وهو الإمام البصيري, بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. Sebagaimana diceritakan dilanturkan oleh Imam Al-Busiri di dalam Qur'an bahwa bertuahlah kita wahai seraya manusia, diberikan seorang nabi yang di mana setiap ucapannya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika diutusnya nabi tersebut kepada kita, maka kitalah yang menjadi umat yang paling istimewa dari semua umat. Summa urija bihuna ila as-sama'i sahaya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan ke langit yang ketujuh. Wastaftaha wa qila man fa udhina lahumā wa ruhiba bihimā fasā'a. Kemudian ditanyakan seperti soalan serupa daripada langit-langit sebelumnya. Faida huwa bi abihi al-Khalil Ibrahim ala nabiyyina wa alaihi salatu wasalam. Kemudian di langit tersebut yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai ayahnya, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wa idza bihi jalisun ala kursiyyin min dhahab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati Nabi Ibrahim duduk di atas kursi seperti kita sekarang. عند باب الجنة berada di hadapan pintu syurga. مستند إلى البيت المعمور bersandar daripada dinding tempat yang dinamakan baitul ma'mur. Al-baitul ma'mur baitun fi as-sama'i as-sabi'ah musabitun lil-ka'bah. قالوا لو صدرت حجر منه لوقعت فوق البيت الحرام. Baitul ma'mur tersebut adalah tempat yang berada di syurga, yang kalau dikatakan posisinya tersebut tepat berada di mana Ka'bah di bawahnya, sehingga dikatakan andai ada sebuah benda yang terjatuh daripada Baitul Ma'mur tersebut, niscaya tempat benda tersebut akan jatuh tepat di atas Ka'bah tersebut. Limada sumi al-ma'mur bil lughah al-arabiyyah al-ma'mur ay alladhi yu'mar, ya'ni yu'mar li'annahu ma'mur bi kathrati dhikrillah wa kathrati ma fihi min al-mala'ikah. Kemudian sebab dinamakan Baitul Ma'mur atau bait ataupun tempat yang dimakmurkan. Dimakmurkan oleh apa? Oleh orang-orang yang senantiasa oleh zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyaknya malaikat yang menghuni tempat tersebut. Unzur ila juludillah kam 'adaduhu. La tastati'. Mulk 'azim. Lihatlah kepada kebesaran singgasana Allah Subhanahu wa taala yang begitu mulia dan begitu agung. يدخل هذا البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون إلى يوم القيامة. Setiap harinya Baitul Ma'mur tersebut, tempat tersebut dimasuki tidak kurang dari 70,000 malaikat Allah Subhanahu wa taala beribadah di dalamnya, dan malaikat tersebut tidaklah keluar dari tempat tersebut melainkan hari di mana kiamat akan datang. Thumma
دعا سيدنا إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. Kemudian Nabi Allah Ibrahim mengucapkan selamat datang kepada saudara anak kami yang saleh dan Nabi yang saleh dan mendoakan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa al-jannata wa ma fiha min na'im. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala kama fi hadits al-Qudsi a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. يعني لو تخيلت ما رأيته أو ترى أحسن منه أو ما سمعته أو ستسمع أحسن منه أو ما يخطر ببالك فالجنة بخلاف ذلك وهي أعظم وأعظم وأعظم. Kemudian diperlihatkan di dalamnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syurga Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana di dalam hadis qudsi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan aku persiapkan syurga tersebut kepada hamba-hambaku yang saleh, yang di mana syurga tersebut disifati bahwa apa yang belum pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pun hati ketika membayangkan daripada keagungan syurga tersebut tidak pernah sampai daripada keagungan tersebut. Bahkan setiap apa daripada bayangan kita mengenai syurga tersebut, sesungguhnya syurga tersebut jauh lebih agung daripada bayangan kita. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم خيامها وطيورها وأنهارها وما فيها من النعيم الذي لا يزول والذي لا يكيف بالعقول. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan daripada sungai dan penghuni-penghuni syurga tersebut daripada hewan-hewan yang di mana semua tersebut adalah bentuk nikmat yang Allah siapkan kepada umat. ورأى ما فيها وكيف ترابها وإعانها الواسعة الجميلة وإذا به يتذكر ما أوصاه به أبوه الخليل إبراهيم عندما مر عليه قال أوصى أمتك بالحجامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما مررت بملك ولا نبي ليلة أسري بي وعري بي إلى السماء بملك ولا نبي إلا وقال أوصى أمتك بالحجامة. ينبغي الإنسان أن يعتني بهذه السنة قدر المستطاع وعلى ما دربه أهل العلم. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat nikmat yang begitu agung di dalam syurga tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringat daripada sebuah wasiat yang diberikan oleh Sayyidina Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Allah Ibrahim berwasiat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya untuk senantiasa mencantuk darahnya. Berhijam. Bekam. Sehingga sepatutnya kita senantiasa menjaga kesunahan hijamah tersebut, bekam tersebut, sebagaimana para ahlul ilim telah menentukan bagaimana tata cara daripada bekam tersebut. Wa idzal galahu sayyidina Ibrahim akhbir ummataka anna al-jannata tayyibatun wa miyahuha 'adbatun wa hiya di'an wa anna ghirasaha لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي رواية وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فليستكثروا من ذلك. أكثر اجعل لك عند الله سبحانه وتعالى في الجنة غراس ونخيل من نخيل الجنة. لو كان عندك نخلة واحدة خير لك من هذه الدنيا مئات المرات. لو عندك نخلة كيف ما أنت تستطيع في الدنيا أن تذكر الله سبحانه وتعالى وتقول سبحان الله والحمد لله يا الله أكبر؟ كم ستأتي في اليوم؟ 2000؟ تستطيع أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ ما الذي يمنعك أن تكون من أغنياء الجنة ومن أصحاب ما شاء الله المزارع العظيمة الكبيرة في الجنة؟ كمولياً نبي الله إبراهيم menyuruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan kepada umatnya daripada makanan yang begitu lezat di dalam syurga dan air yang begitu segar dalam syurga. Dan diberitahukan bahwa setiap pokok-pokok yang berada di dalam syurga tersebut demikian adalah daripada zikir la haula wala quwwata illa billah, dan dalam riwayat lain mengatakan subhanallah wa bihamdihi wa wallahul azim. Sehingga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah benih-benih daripada pokok-pokok yang ada di dalam syurga tersebut. Sehingga sesiapa dari kita yang menginginkan
memiliki daripada pokok-pokok yang banyak di syurga tersebut, hendaklah kita memperbanyak benih-benih tersebut daripada lisan kita, sehingga kita berangan-angan mengimpikan bahwa kita ingin menjadi orang yang kaya di syurga tersebut, akan tetapi lisan kita tidak ingin bergerak untuk mengucapkan zikir-zikir tersebut. Dan orang yang ingin mendapatkan bahagian yang begitu banyak, hendaklah dia perbanyak pula daripada benih-benih syurga tersebut. Semua pihak Nabi SAW dikasih dan dimuntah. Kemudian Rasulullah SAW diangkat ke dalam kepada sidrat. Wahia syajaratun azimah yatafarra'u minha anharun arba'ah min labanin wa min khamrin wa min ma'in ghairi asrin wa min asalin ladatin lisyaribin. Sidratul Muntaha adalah sebuah pokok yang begitu besar, sehingga pun di dalam di tempat pokok tersebut mengalir empat arah sungai. Ada khamar di dalamnya, ada susu di padanya, ada madu di dalamnya, dan satu ma'in ghair asin. Ada juga air akan tetapi yang tidak berubah rupa dan rasanya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jika di tengah bahrah, Nabi Jibril Alaihissalam terakhir. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah bahrah, Nabi Jibril Alaihissalam terakhir. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah bahrah, Nabi Jibril Alaihissalam terakhir. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah bahrah, Nabi Jibril Alaihissalam terakhir. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin masuk lebih ke dalamnya, disitulah Jibril Alaihissalam berhenti di tempat. Mengakhirkan posisinya daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, isyarat bahwa disitulah tempat terakhirnya ia boleh menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya adalah khas untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fata akhara Jibril Alaihi Wasallam. Rasulullah Jibril lebih memundurkan daripada jalannya, posisinya daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakala lahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadatta ya Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jibril, "Majulah engkau." Afi mithli hadzal mawqif yatruku khalilun khalila. Dikatakan bahwa apakah di tempat seperti ini seorang kawan saudara meninggalkan saudara yang lain? Faqala wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Dikatakan bahwa tidaklah dari kami hamba-hamba Allah kecuali masing-masing dari kami telah mempunyai tempat dan derajat yang sudah ditentukan oleh Allah. Lalu terdengar tu khutbah wahidah, lalu hidup tu mesti jadi dan andai saja aku berani mengedepankan langkahku satu langkah saja ke depan, maka sungguhnya aku akan binasa dan aku akan terbakar daripada sinar yang begitu aku di hadapan. Rafi al Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila magamin sami'a fihi sadir al aglam wa tasrif al aglam. Sehingga Rasulullah SAW masuklah kepada sebuah tempat yang terdengar daripada suara getaran-getaran tulisan daripada takdir-takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Unzur ila hadhihi al-waqfa wa hiya qabl liqa' al-hajj fi hadhihi al-lailah al-mubarakah wa hadhihi al-lailah al-'azimah. Perhatikanlah tempat ini dan bagaimana hal Rasulullah SAW daripada sesaat sebelum berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Nazar Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rajul mughayyad bi anwar al-'arsy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada seorang lelaki yang seorang lelaki tersebut diliputi daripada warna-warna arsy tersebut. Fa sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hadha? Ayyu malakin hadha? Ayyu nabiyyin hadha?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapakah orang ini? Malaikat apakah ini dan nabi apakah ini?" Fa'ujib hadha rajulun kana fid dunya la yazalu lisanuhu radhun bi dhikrillah. Kemudian dijawab, orang ini adalah orang yang semasa hidupnya lisannya tidak pernah sekalipun kering daripada berzikir dan mengingat Allah Subhanahu. انظر أيها الأحباب إلى هذه المرتبة العظيمة فوق السماء السابعة وفوق أعلى أعلى مقام في حضرة الله سبحانه وتعالى بجوار العرش، وذلك الرجل في ذلك المقام فوق الأنبياء فوق
ليس لا نقول أنه أفضل منهم، ولكن انظر الفضل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لكل أحد منكم يستطيع أن يصل إلى هذه المرتبة، أن تجعل لسانك رطبا بذكر الله. Lihatlah daripada keagungan amalan tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan orang-orang yang lisannya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dikhaskan sebuah tempat di atas langit ketujuh di mana nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di bawahnya. Ini tidak menunjukkan bahwa nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rendah, akan tetapi ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada sesiapapun, sesiapapun dari kita di tempat ini mampu mencapai tempat tersebut. Kedua syarat yaitu lisan kita, bibir dan lidah kita senantiasa bergerak dan basah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Isa Islam yang guru di umatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada umatnya, ada adullukum bi'a'alfani a'malikum, apakah engkau tidak mau aku menunjukkan kepada sebaik-baik amalan daripada kalian? Wa asghaha 'inda rabbikum, dan amalan yang paling suci. Wa arfa'aha 'inda malikikum, dan yang paling tinggi di sisi malaikat. Wa khairun lakum min an tunfiqu adh-dhahaba wal warid, dan lebih baik daripada engkau menginfakkan emas dan harta-hartamu. Wa khairun lakum min an tanqu aduwwakum fayadrib 'unuka 'anaqakum wa tadribuna 'anaqahum, dan lebih baik daripada ketika engkau berjumpa dengan musuh kemudian engkau menebas. Ma huwa ya Rasulullah, kemudian mereka bertanya, apakah amalan itu ya Rasulullah? Ya zikrullah, amalan itu adalah zikir Allah. Ma alladhi yamna'uka ant, apa yang boleh melarang kita untuk berbuat? Wa anta fi tariqika ila al-'amal fi hadha az-zahm al-izdiham, kita berada di tempat jalan beramal untuk menjumpai. Wa anta fi maktabika wa fi wazifatik, wa ma alladhi yamna'uka wa anta fi maktabika wa anta fi wazifatik, apa yang boleh menahan kita untuk tidak berbuat amalan yang baik ini dari tempat kita ini? Wa ma alladhi yamna'uka wa anta jalisun fi baitik, dan apa yang boleh menahan kita, melarang kita untuk kita beramal ini ketika kita berada di tempat? Anta akhudha subhatan wa taj'alaha tadur bi dhikrillah subhanahu wa ta'ala. Amalan ini begitu mudah ketika kita mengambil tasbih, kemudian kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap tempat, di mana-mana waktu kita boleh beramal dengan amalan ini. Tatanaggal fi riyad dhikr min salatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam ila tahlil ila istighfar ila dhikr lillah subhanahu wa ta'ala. Kita berpindah-pindah, berpusing-pusing di bawah tangan-tangan dikir. Sesaat kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesaat kita meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Law sa'alna kull ahad wa qulna lahu kam ta'rif annaka baqin fi dunya, hal sayujibuna? Law sa'alna ayy ahad, hal ta'rif kam anta baqin fi dunya, hal sayya'rif dhalik? Law sa'alna ahad wa qulna lahu kam baqiya laka fi dunya. Kalau kita bertanya kepada orang-orang di sekeliling kita, adakah engkau tahu masa yang tersisa ketika engkau di dunia sekarang? Hal ta'lam? Apakah kita tahu masa yang tersisa ketika engkau di dunia sekarang? Rupanya dari, rupanya kadir, sah? Sebagian dari kita mengatakan ada yang banyak, tapi sedikit masa yang tersisa dari dapat hidup bagi kita. Idan limada idha anta minal muwaffaqin wa mimman kataba lahu Allah sa'ada fi hadhihi al-lailah an tanwiya bi qalbik fi hadhihi as-sa'ah? Lalu sebab dari mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati kita dan tubuh kita untuk selalu berkumpul di tempat yang agung ini, mengingat peristiwa yang agung ini. Wa taqul azamtu min hadhihi al-lailah, dan tidaklah bermaksud kecuali kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguatkan, mengokohkan niat kita pada malam ini. Al-adma'a baqiyata 'umri fi dzikrillah, mengatakan bahwa aku akan menghaskan sisa baki daripada umurku untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu a'dha'il jism tat'abu wa taftur illa al-lisan, wa hadha min ni'matillah 'alayhi. Setiap bahagian tubuh daripada kita akan merasakan lemah dan penat, akan tetapi keistimewaan Allah Subhanahu berikan kepada kita adalah lidah tersebut tidak pernah merasakan lelah ataupun penat. Idan istakhdimu fi ma yanfa'uk wa fi ma yarfa'uk 'inda mawlak wa fi ma yaj'aluk mithla dhalika ar-rajul al-mughayyad bi anwar al-'arsh. Maka sudah sepatutnya, seharusnya kita menggunakan lidah tersebut
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita bagaimana seorang manusia yang diletakkan di langit yang ketujuh dengan warna yang begitu indah di arsy sana. Udzkurullah hatta yaqul lak almunafiq annaka murai. Maka ingatlah, berzikirlah kepada Allah sampai-sampai orang di sekelilingmu mengatakan engkau adalah orang yang riya. Au yaqul lak almunafiq anta majnun. Sampai-sampai orang-orang yang tidak menyukaimu mengatakan engkau adalah orang yang gila. Daripada berzikir, khudh subhatak wa aqim bi ahli al-istighfar wa min ahli salat al-nabi wa min ahli at-tasbih wa min ahli at-tahlil wa min ahli at-takbir wa hakadha kullama udta irji' wa satakun insha Allah min aghna aghniya' al-akhirah alladhina ma sha Allah yashfa'u yawm al-qiyamah wa yu'tun min khazain al-akhirah allati la tudas bi amwal ad-dunya wa la bi khazainiha. Ambillah tasbih kita, mulailah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita dengan ahli-ahli yang ahli-ahli syurga yang Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka syafaat, memberikan mereka nikmat-nikmat yang disimpan khas untuk orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakhala al-Habib sallallahu alaihi wasallam di hadrat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berzikir di arasy tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat berjumpa dengan Tuhan yaitu Allah Subhanahu. فلما راى الحق جل وعلا خر ساجدا صلى الله عليه وسلم تنبا في هذا تنبا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى فكان من دون جنته رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسجود على الله سبحانه وتعالى فنودي يا محمد ارفع راسك وسل تعبه kemudian dipanggillah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentulah engkau wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah sesuai keinginanmu, maka engkau akan diberikan sesuai apa dengan permintaanmu. Alaika an ta'lam anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi'aynayhi ra'si. Apakah engkau tidak tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya? قال الله سبحانه وتعالى في حقه فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memfirmankan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, yang mana maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada hamba-Nya yang di mana wahyu tersebut tidak ada kebohongan dan wahyu tersebut dan daripada apa-apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang pasti dan betul. Wa qala fi haqqi sayyidina Musa 'indama qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani. Cerita tersebut ketika berbakti kepada Nabi Allah Musa, ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadrati rabbihi wa huwa labisun 'alayhi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau masih menggunakan slipper ataupun sandal daripada kepunyaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala li sayyidina Musa fi at-tur ikhla' 'alayk innaka fil wadi al-muqaddas fi at-tur. Tetapi ketika kejadian tersebut berlaku kepada sayyidina Musa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Musa untuk melepaskan sandal yang dia gunakan. Sesungguhnya engkau berada di tempat yang mukaddas, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Al-Burai radhiyallahu anhu, "Wa in dhakaru najiy al-turi fadhkur najiy al-'arsh mukhtariran li taghla, fa inna Allah kallama dhaka wahyan wa kallama dha mushafahatan wa 'anna, wa law qabalta lafdhata lan tarani bima fahima al-fu'ad" فهمت معنى أو بما كذب الفؤاد فهمت معنى، أي لو قابلت لفظة ما كذب الفؤاد وما رأى، ولو قابلت لفظة في سيدنا موسى لن تراني، فهمت معنى القرب بين المقامين، مقام سيدنا موسى ومقام الحبيب صلى الله عليه وسلم. Seorang penyair yang begitu masyhur, Imam Al-Qurdi, mengatakan di dalam syairnya mana maksudnya ketika engkau perhatikan dengan baik, bandingkan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan Nabi Allah Musa ketika ia mengatakan la tala itu tidak akan pernah melihat. Dakhala al-Habib sallallahu alaihi wasallam fi hadratin 'azimah 'inda mawlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada hadrat 'azimah, tempat yang begitu agung
pada Tuhan. وافترض الله سبحانه وتعالى عليه 50 صلاه. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 50 ibadah salat. Wa hadha yadullu ala 'idami sya'n as-salah ayyuha al-ikhwan alladhina nahnu mukassiruna fi 'aqliha. Dan ini adalah salah satu poin yang begitu penting berkenaan yang salat dengan salat, yang di mana banyak ramai daripada kita melalaikan salat-salat tersebut. Fala yazal Nabi sallallahu alaihi wasallam yataraddad baina sayyidina Jibril wa baina rabbih hatta خفضها من 50 صلاة خمساً 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 حتى وصلت 5 صلوات. Ketika diwajibkan 50 salat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali meminta keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengurangi daripada salat yang jumlahnya 50 sehingga menjadi hanya 5 waktu sahaja. Hadza yadullu ala 'azmi fadl shalah barakallahu fiik. Ini menunjukkan daripada keagungan salat yang diwajibkan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam di al-urs yang dia fi, wa ma harra lahu min al-hudhur ma'a mawlahi tilka al-lailah. Dan daripada bahagiaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan tuannya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala lahu mawlahu irji' ila al-ard wa balligh ummatak. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiklah engkau ke bumi dan katakanlah kepada umatku, qala ya rab kayfa akhruju min hadhihi al-habra wa min hadha al-uns. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah wahai Tuhanku, bagaimana aku ingin meninggalkan tempat yang begitu mulia dan begitu bahagia. Faqala irji' wa sa'ja'al laka dhalika fi kulli salatin tusalliha. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, baiklah engkau ke tempatmu, sesungguhnya aku akan menjadikan kebahagiaan yang engkau rasakan sekarang di dalam setiap salat-salat. Tahu barakallahu fikum bisyarat salat. Kita kena memberikan perhatian kita fi hadhi anfusikum, dalam diri kita, wa fi hadhi ahlikum, dan juga keluarga-keluarga kita, wa fi hadhi nisaikum, dan juga perempuan-perempuan kita, wa fi hadhi auladikum, dan anak-anak kita. Wallahi yumkuhu bina an nakuna min ummati Nabi sallallahu alaihi wa sallam thumma idha jaa'a الصباح أيقظنا أولادنا لأجل أن يذهبوا إلى المدرسة ولم نوقظهم لصلاة الفجر. Dan kejadian maka di hidup kita ketika datang waktu subuh yang kita katakan kepada anak kita bukanlah perkataan perintah salat, akan tetapi kita mengatakan, ayo jom cepat kita begitu sekolah. Hada Al-Imam Al-Haddad يقول في هذه الأبيات وأوصيك بالخمس التي هن يا أخي عماد لدين الله واسطة الأمر. Bagaimana Imam Haddad berwasiat di dalam baitnya bahwa ia berwasiat dengan lima perkara, yang lima perkara tersebut adalah tiang-tiang daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Wahafiz 'alaiha fi jama'ati daiman. Dan senantiasa jagalah amalan-amalan tersebut di dalam keadaan berjamaah. Wawadib 'alaiha fi al-'isha'i ma'a al-fajr. Dan senantiasa lakukanlah amalan tersebut daripada mula subuh sampai isyak. Wa salli wa kun fi dhalal al-layl lillahi dalikan wa salli lahu wa akhir salataka bil fajr. Maka salatlah kau pada malam hari dan akhiri juga salatmu dengan itu. Senantiasa kita dalam keadaan memenuhi waktu kita dengan salat. بهذا أيها الأحباب وصلنا إلى نهاية هذه القصة, قصة الإسراء والمعراج في هذه الليلة المباركة. عندما نيجي sampai kita dari mana tujuh cerita berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نعتذر على الإطالة. Dan kami meminta maaf sebesar-besarnya atas waktu dan masa yang kita ambil lebih. وهذا مع محاولتنا الاختصار. Dan kita telah berusaha untuk mengikhtisar merangkum daripada cerita tersebut. Walakin nahnu marana bimawakif wa marana bi asya narju insyaAllah annana na'mal biha min hadhihi al-layla. Tetapi kita melalui daripada situasi dan keadaan yang begitu penting yang insyaAllah kita ambil poin-poin penting daripada situasi tersebut. Sudah mulai dari mana. Wa antabla zawaya gulubana bi muhammad al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan kita menghadirkan selalunya
hati kita dengan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya rabbana ahlul khairi khairi wa 'anhum 'alaih wa fil lil khairi wa 'inna 'alaih. Allahumma inna nas'aluka lana wa li ahbabina wa li walidina wa lil hadirin wal hadirat wa li mashayikhina wa li ma'arifina wa li 'ulamaina wa li habaibina wa li man hadara hadhihi al lailata ma'ana wa li man ghaba 'anna wa man awsana wa istawsana bi du'a an taghfir lana ya Allah lana wa lahum bi awfal hadd wa awfal nasib wa an taghfir lana wa lahum العطايا ظاهرا وباطنا. اللهم إنك خصصت كثيرا من عبادك بما أنت أهله وأكرمتهم ووهبتهم واصطفيتهم وزكيتهم. اللهم كما أعطيتهم فأعطنا، وكما كملتهم فكملنا، وكما زكيتهم فزكنا، وكما باركت لهم فبارك لنا. اللهم انظر إلينا في هذه الساعة نظرة سريعة تشفي بها قلوبنا الوجيعة، تزيل عنا الظلمة الشنيعة، نرقى بها المراتب الرفيعة، يحصل لنا بها المنى آمينا. وانظر إلينا يا الله يا الله وإلى أولادنا وإلى جارينا وإلى والدينا، ومتع بحياة حبايبنا وعلمائنا وأهل السلوك وأهل السر أجمعين ومشايخنا. اللهم أطل أعمارهم في طاعتك ورضاك، واشفهم شفاء كاملا لا يغادر سقما ولا ألما، وحبب إليهم البقاء. اللهم اضف في قلوبنا خشيتك يا الله، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه أنت تعلمه إلا يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم يا الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يفوتني في هذه الليلة أن أشكر كل من قام بهذه الجلسة من الإخوان القائمين على هذا المجلس، والحبيب حسين والحبايب، نسأل الله أن يطيل أعمارهم وأن يبارك في هذا المجلس وأن يجزي عنا المكرمين خير الجزاء. ونطلب الفاتحة من الحبيب علي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.